Balik lagi sama kita, iya pokoknya kalau ada daku dan pasti urusan sama makanan-makanan atau minuman-minumannya sih. Nah sekarang lagi tren namanya boba. Iya, tau gak boba? Gak tau. Ciluk boba. Kita mau review itu, tapi kita akan tutup semuanya. Nanti pamuhnya makan nilai yang mana, rasanya apa. Terus deh gitu nanti ujung-ujungnya diurutin mana yang paling enak. Ya kan, paling favorite buat kamu ini. Alright, ini bobanya udah asik-asik banget dan susah-susah banget nyarinya. Pokoknya suka banget deh orang-orang di luar tuh pada ngomongin, pada ngantri belinya sampai 3 hari 2 malam tau gak sih? Masih. Alright, kita langsung aja mulai review boba. Mulai dari mana? Deket aja mungkin. Oke deh. Yang pertama diminum, terlihatin kaca. Ceritain gitu rasanya gimana. Udah, ya. yang bulat-bulat tidak ketelan? Udah, Win. Apa rasanya? Rasa santan ya. Hah? Gak tau ini rasa apa sih. Rasanya santan aja. Gak kira-kira? Kurang. Kurang? Oke, taruh di gelas itu efeknya apa? Efeknya abis minum itu apa efeknya? Ada nggak? Paling efeknya kenyang. Lanjut, yang pertama dia bilang rasanya kayak santan, terus efeknya kenyang, terus bulatan-bulatannya gimana rasanya? Rasa tepung ini. Tepung dong, jadi pasir. Lanjut. Yang lebih manis. Tebak pak, kayak hipnotis begitu gimana? Ini berapa? Oke tidur. Tuh bingung rasanya apa begini? Rasanya sama aja. Sama aja gimana? Apa yang sebelumnya? Iya. Apa gitu misalnya manis, asin, asem, pahit, bete, atau gimana gitu? Manis tapi nggak terlalu manis. Manis yang tadi apa ini? Manis yang ini. Terus bulutan-bulutannya rasanya gimana? Ini rasanya agak ya. Beda sama yang tadi, cuma ini rasanya apa ya? Ya beda dong kan, mereknya juga beda, botol aja beda. Duh gak ngerti mau ngomongnya apa. Duh bingung ini bu. Ini rasanya bingung? Rasanya bingung. Bingung, bingung ku memikirnya. Semoga ini ada efek yang lain, rasanya juga beda ya. Rasa mangga ini. Rasa mangga. Ceritain gimana ini kalau dirasain rasa mangga terus gimana? Rasa mangga tapi nggak terlalu yang rasa mangga banget ini. Nggak mangga campur susu. Bulunya agak kenyal. Jadi semuanya kenyal deh ya nggak sih? Kalau nggak kenyal namanya kapas. Oke baik. Gimana Pak? Apa Bapak sanggup untuk melanjutkannya? Sanggup Bu. Next lanjut. Ini rasa blackcurrant. Si blackcurrant, black forest. Jadi nggak ngerti apa blackcurrant tapi sekarang tuh kayak gimana rasanya? Apa kalau boleh tahu tuh kayak asam atau apa? Merasa menohok atau rasanya? Agak asam. Dondong juga asam. Apa blackcurrant gitu? Agak asam aja bu. Agak asam. Bulatannya gimana? Bulatannya kecil-kecil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ini. Sekali. Coba pancing lagi deh. Karena suka ada tuh. Kayak gue sih dulu ibu, kadang-kadang kalau dipancing baru keluar. Gak ada ini. Gak ada, oke. Cuma ada biji-bijian nih, biji apa gak tau ini. Lanjut lagi, guys. Masih ada 6, yes. Sanggup? Sanggup, Bu. Oke, cobain lagi yang lebih mendalam gitu ya. Dan orang tuh penasaran gitu nih, kayak gimana sih. Gak apa sih, mesti 2 kali tuh aku gak ngerti loh. Gak cepat kenyang, Bu. Kirain enggak ada rasanya, yang ngebaknya tuh makin enak buat sebenarnya. Yang ini enak tapi apa yang enggak tahuin. Maksudnya rasanya kayak gimana di lidah? Apakah bikin lidah tuh gerigelnya? Manis kayak manis karamel gitu. Tapi enggak terlalu manis banget. Karamel emang apa sih? Susu itu
Susu. Susu krim. Susu krim. Ini yang bulatannya? Bulatannya agak kecil. Efek-efek setelah makan tuh mengkonsumsi tuh apa efeknya tuh? Bikin ketagihan. Ini sini bulatannya gede banget nih sedotannya. Ini agak pahit. Oh, pare kali. Pahit ya, pahit. Gulanya kurang ini. Tapi apa rasanya gitu kalau boleh? Kopi nih. Kalau agak ngantuk minum ini kayaknya melek. Oh, gitu. Iya. Karena kopi ya. Iya, agak pahit. Udah pernah ngopi belum? Pahit, tapi kayak cairannya itu apa? Kental apa cair apa? Enggak, agak cair, enggak kental, agak cair. Udah mulai kenyang ya, Bu? Tumben. Ini gimana nih? Ini apa gitu ceritanya? Kayak rasa rempah-rempah ini. Rempah-rempah. Oh, daun di airnya rempah-rempah. Teh dikasih campuran rempah kayaknya ini. Rempah apa tuh kalau boleh tahu? Rempah banyak di bumi ya. Ada pala, ada wijen. Agak rasa pala ini. Pala. Ya. Pedes dong, pedes. Tapi nggak pedes. Tapi apa dong? Keras kepala gitu maksudnya nggak pedes. Tapi maksudnya jadi lebih kenyal apa lebih enak ditelan apa? Ini agak keras. Hah? Agak keras. Oke, tiga lagi sanggup. Oke, dulu mungkin. Terus aja tutup ya biar surprise gitu kayaknya apa gitu yang kayak gimana ya suka. Ini bulatannya hampir mirip sama yang ini agak keras. Rasanya kurang manis. Oh, lebih spesifik lagi gitu kayak spek-speknya gitu kayak motor Batak gitu lebih detail. Kopi tapi kurang rasa kopi. Kopinya kurang ya. Cuma sedikit mungkin ngasihnya. Takarannya sedikit ini. Ya udah enggak masalah. Okay. Tapi efeknya gimana pas minum tuh efeknya gimana bikin kita jadi apa? Ya, biasa aja sih. Karena kurang suka jadi enggak pengen beli lagi mungkin gitu. Emang gak ada yang mau beli juga? Oh. Emang gak ada yang mau beli juga? Oh. Emang gak ada yang mau beli juga? Lanjut, dua lagi ya. Semoga ini menimbulkan efek dan rasa ataupun sensasi yang berbeza ya. Supaya reviewnya tuh kayaknya menohok gitu. Siapa tuh dipanggil-panggil sama restoran-restoran kita kan? Ini rasanya teh. Green tea kayaknya. Teh hijau gitu. Iya, krim di susu agak kemanisan dikit. Oh, agak kemanisan. Duduk sebelah saya kali. Tapi efeknya kalau minum jadi seger ini. Oh, seger ya. Oke, baik-baik kalau gitu langsung next yang terakhir. Oh, ada love-nya. Cendol ya, Bu? Kok cendol? Itu minumnya diambil diseruput langsung nggak pakai sedotan gitu kayaknya kayaknya ya. Diam-diam mbak. Ini green tea juga tapi susunya agak kurang jadi agak rasa rasa pahit ini. Agak rasa teh kalau ini kan teh susu ini susunya kurang. Bulatannya gimana? Bulatannya nggak kelihatan sih. Jadi minum dong maksudnya diambil. Nggak mau keluar ini lubangnya kegedean. Lubangnya kegedean apa? Kekecilan. Bulatannya kegedean. Serat-seratnya masuk. Nggak tahu ini ada bulat apa enggak nih. Tapi buka dulu kali. Jadi apa? Badan tuh jadi apa? Jadi pegelinu atau jadi relax atau? Seger mungkin ya. Karena minuman itu bukan jamu. Kalau gitu sekarang diurutin dari yang paling suka, hari yang paling like, sampai yang paling nggak di like. Mana sih kan? Ramadan kayak gini nggak bakal lupa kalau perlu diutangin pasti langsung ngejar ya mbak ya, saya masih utang bapak ini jadinya ya ini urutan 1 sampai yang terakhir ini paling favorite kalau gitu kita langsung reveal aja guys apa aja sih sebenarnya boba favoritenya
dia. Ini minuman lagi happening, tau gak sih? Guys, ini adalah review alias urutan dari Pamukhem, ya kan? Tadi pokoknya favoritnya dia ini ya. Kalau dia bilang tadi ini apa tadi? Itu kopi tadi. Kopi? Bukan kopi tuh padahal. Oh, maaf, teh. Hah? Teh. Ini apaan ini? Tapi rasanya agak ada tehnya. Lagian ini tuh, ini kalau ini ada cincaunya, ada cincaunya. Ada cincaunya, ini kerasa. Enggak ada ya. Ini juga lagi happening nih tuh. White rabbit merah. Tahu kan permen ini kan, tahu kan? Tahu. Nah ini sedikit rasanya kayak permen ini gitu. Ini juga katanya kurang susu karena kenapa? Susunya di bawah, belum naik, tadi kurang kocok. Nih lagi happening nih. Pokoknya ini ngantri banget nih ibunya nih. Terus ini rasa apa nih? Kopi tadi rasanya. Ini nih orang gila sih ada tulisannya cheese tea. Cheese itu apa ti? Cheese teh. Cheese itu berarti senyum, berarti minumnya harus sambil senyum. Gimana tadi bilangnya apa? Rasa santan nih. Santan. Santan tea baru santan kan cheese tea gitu. Ini dia kata yang ini black currant apa? Black currant. Apa ini sih? Mangga. Oke, jadi guys, ini adalah review boba terandah alias ya ada bedanya. Serah semua ya. Tapi yang jelas ternyata kita baru tahu sebenarnya pemain itu yang jaga ke apa ini? Kopi maksudnya? Kopi. Kopi. Kopi apa teh tadi ya? Jadi ternyata dia tuh lebih suka yang keteh-tehan gitu. Dan paling kurang suka ke yang asam-asaman gitu. Jadi emang masalah bobanya paling suka yang gede, apa yang sedang, kecil, apa yang gak kerasa? Yang sedang. Yang sedang, kata tuh itu ya. Jadi kalau misalnya mau ngasih hadiah buat kamu ngirim-ngirim gitu ya, boleh kirim aja gini ya, gini dulu ya kok. Gak usah ngirim-ngirim duit, karena dia lebih suka minuman, bener ya? Yang mending duitnya bisa buat beli minum juga. Wow. Lah kalau ada orang ngirim minum, daripada duit yang punya minumannya aja kan udah dikasih minumannya. Kalau duit dua kali pergi dong ntar. Oke, baiklah, jadi ini adalah minuman-minuman yang udah direview oleh Pamukhem. Semoga bermanfaat, yang pasti menurut Echo enggak ya. Karena kalau suka harus bertukar, ntar teh jadi kopi, kopi jadi teh, susu jadi santet, enggak masalah. Ada yang mau challenge lagi? Ada yang mau challenge? Kemarin kita udah makan bareng ya kan? Oh iya, utang. Utang ini menang ya. Nanti pokoknya dia soon antara yang di YouTube. Kalau sekarang kita mau review boba, ada yang mau apa lagi? Mau mempersilahkan kita untuk nyobain apa lagi? Gak masalah. Misalnya es serut campur jus pare, gak masalah. Oke? See, alright. Kalau kita suruh subscribe YouTube. Terus share, like, comment. Subscribe yang mana, Bu? Lah saya punya. Mohon bersabar, ini ujian. Emosi, mohon ditahan emosi. Pokoknya punya YouTube. Jangan lupa subscribe. Ngomongnya gimana? Subscribe apa-apa itu? Like, komen di YouTube-nya Bu Ayu Dewi. Namanya Mrs. Ayu Dewi. Ya. Namanya Mrs. Ayu Dewi. Bunyiin loncengnya juga, jangan lupa. Gini. Gini. Bye.